عظيم بنعمة القبول لتمامك المسؤول أمام الله صلحا شرا ظاهرا باطنا بلا حوض في سيدنا نبينا وشفيعا الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح أهل بيته الكرام والصحابة والقرابة والتابعين التابعين التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح القطب العلماء الإمام الحامد محمد بن محمد الغزالي ثم إلى روح القطب العلماء سيدنا أبي يزيد البصري قطب المقام سيد الشيخ عبد القادر الجيلاني ثم لا راح يشتري ثم لا راح الشيخ سيد محمد بن عبد الكريم القادري الحسني سلمان المدني ثم لا راح خليفته جدنا مولانا الشيخ محمد رشاد بن عبد الله بن مهيد البنجري ثم لا راح الشيخ احمد بن كشف الله بن حديث معن البنجري ثم لا راح الشيخ ابن شيوان عبد البنين ثم لا راح الشيخ اللي شعرني عارف ثم لا راح الشيخ اللي سلم ولي ثم لا راح الشيخ اللي سلم الجليل ثم لا راح شيخنا مربي روحنا العارف بالله محمد امين بلدي الشيخ محمد الزيني بن عبد الغني البنجري ان الله الكريم يدور الشهر بالرحمه والمغفره ويحيد علينا وعلى عبادتنا من بركاتهم انبارهم اسرارهم علومهم نفحاتهم وخصوصياتهم ان الله يرزقنا ظهر النبيين حفظ المرسلين وحسن الخاتمه في امن وعافيه وسلامه بسر النبي وال النبي بسر سوره الفاتحه. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وفي شكر كتاب حضرة الله سبحانه وتعالى pada malam hari ini kita bersama-sama kembali bisa mengadakan acara rutin yaitu pembacaan maulid di langgar kita setiap malam Rabu. Nah, setiap malam Rabu dan insya Allah malam ini sedikit tapi insya Allah ada banyak juga ada panjang. Nah, kita mengambil berkat baca manaqib ada sampai jam 11 juga sampai semata-mata dia. Nah, tujuan kita adalah apa? Semata-mata kita mengambil berkah. Ujar Rasulullah dalam hadis disebutkan inda zikril awliya'i tanzilur rahmat. Ketika dibaca hikayat karomat awliya, dikisahkan awliya, karomat awliya itu disebut di satu majelis, maka majelis itu Allah turunkan rahmat baik orang yang membaca ataupun orang yang mendengarkannya. Mudah-mudahan kita dapat rahmat dari Allah dan mudah-mudahan dapat berkat dari waliullah subhanahu wa ta'ala. Nah, sebelumnya ulun maaf namunnya ada kena salah-salah baca atau belum terbaca kan nang kadada di kitab maulid ini nang kadada di kitab manaqib ini nah. Mohon maaf punya ada kesalahan. Bismillahirrahmanirrahim. Ahmadu man istofa min ibadihi man sya'a bil wilayah. Yani aku memuji akan Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memilih dia dari segala hambanya akan orang yang dikehendakinya dengan dijadikannya sebagai waliullah. Wa khassasahu bihamli asrarihi, yakni Allah menentukan agar dia untuk membawa akan segala rahasianya. Wa jadabahu minhu ilaihi bisabiqil inayah, yakni dan Allah menghampirkan akan dia daripadanya kepadanya dengan sebab terdahulu pertolongannya. Wa ashkuruhu admanna alina bil imani bima ja'at bihil anbiya wal awliya wa min asrarihi rabbaniyah. Dan aku bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala bahwa Allah menganugerahkan nikmatnya yang sangat besar yaitu nikmat iman dengan mengimani apa-apa yang dibawa oleh para nabi Allah dan segala wali Allah daripada segala rahasianya yang bangsa ketuhanan. Wa waffaqana li mutaba'ati sunnatihi wal bahiyyati saniyah, dan Allah menolong kami untuk mengikuti akan jalan semua mereka itu yang terang lagi mulia. Wa usalli wa usallimu ala man sajada lahul malaku wa huwa fi zahri abihi suri, dan aku memohonkan rahmat dan sejahtera atas penghulu kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sujud kepadanya segala para malaikat sedangkan nurnya masih terkandung di dalam tulang belakang ayahnya yang zahir yaitu Nabi Adam alaihi salam. Wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim fi sabilin nuri, dan atas segala keluarganya dan sahabatnya dan orang yang mengikut akan mereka itu pada jalan yang nurani daripada
amal-amal yang saleh. Wa ba'du, kemudian daripada itu, maka berkatalah Syekh Siddiq Al-Madani Khalifah Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad bin Abdul Karim Al-Qadiri Al-Hasani Asman Al-Madani radhiyallahu anhu, hai segala saudaraku, manakala aku dengar dan aku lihat akan riwayat-riwayat daripada guruku, daripada hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bermula pada ketika dibaca manaqib aulia Allah itu diturunkan oleh Allah beberapa rahmat atas orang yang membaca dan orang-orang yang hadir mendengarkannya, serta diiktiqadkannya dengan yakin hatinya bahwa orang itu benar-benar waliullah. Dan aku lihat pula beberapa murid yang dahulu itu mengarang iakan manaqib gurunya serta dibacanya pada tiap-tiap tahun sekali, yaitu pada hari ketika wafatnya, serta membaca Al-Quran dan bertahlil dan bersodaqah mana sekuasanya, tetapi hendaklah bersama-sama dengan orang banyak. Maka tatkala aku dengar yang demikian itu, yakni riwayat yang tersebut itu, maka sukalah hatiku mengerjakan seperti yang demikian itu atas sekadar pahamku yang bebal ini. Serta aku himpunkan akan setengah karamat guruku, yaitu Sayyidi Syekh Sayyid Muhammad Samman radhiyallahu an. Beliau adalah ahlu syari'ah wa tariqah wal haqiqah, dan beliau adalah wali kutub di dalam negeri Madinatul Rasul. Barang siapa berkehendak ziarah akan kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam padahal tidak minta izin kepadanya, niscaya adalah ziarahnya itu sia-sia jikalau sah pada zahirnya sekalipun. Dan akhlak serta tabiatnya radhiyallahu anhu itu kasih sayang ia kepada orang yang talibul ilmi, dan kepada orang yang alim-alim, dan orang yang salih-salih, dan kepada segala orang yang fakir dan miskin. Dan lagi pula ia suka berkhidmat kepada segala orang yang datang ziarah ke kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daripada orang yang alim-alim dan orang-orang salih, dan daripada orang yang awam dan khalas. Dan adalah tabiatnya radhiyallahu anhu itu ketika masa kecilnya hingga sampai had mursyidnya, ia sangat memuliakan akan ibu bapaknya. Lagi pula ia mengekalkan musyahadatul wujud dan muraqabah dan ibadah, dan melawani ia akan hawa nafsunya hingga daripada yang halal sekalipun. Syahdan adalah halnya Tuan Syekh Sayyid Muhammad Samman itu selalu di dalam zikrullah siang dan malam, dan ia suka uzlah, artinya menjauhi daripada bercampur dengan manusia, dan masuk khalwat dan melazimkan ziarah tabaqi', yakni tempat pekuburan segala istri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam negeri Madinatul Rasul, serta hampir dengan masjidnya pada tiap-tiap hari. Lalu ia berzikir di tempat itu serta membaca Al-Qur'an. Dan adalah halnya radhiyallahu anhu itu pada ketika bidayahnya, yakni pada permulaan ia menjalani akan jalan tariqat dan haqiqat, ia memakai pakaian yang indah-indah. Kemudian datanglah Tuan Syekh Sayyid Abdul Qadir Al-Jilani membawa baju jubah putih, padahal Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman di dalam khalwatnya. Lalu dipakaikannya kepadanya, maka cukuplah ia dengan baju jubah putih itu hingga sekarang. Dan kelakuan Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman pada ketika itu, ia menyembunyikan akan ilmu dan amalnya hingga datang kepadanya perintah daripada Hadratul Rasul untuk menzahirkan akan ilmu dan amalnya di dalam negeri Madinatul Rasul. Maka dengan berkat izin dan perintah dari Hadratul Rasul, nampaklah kebesaran Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman seperti kezahiran matahari pada ketika tengah hari. Kemudian datanglah banyak orang daripada beberapa negeri untuk belajar dan mengaji serta mengambil tariqat kepadanya. Dan datanglah pula kepadanya daripada raja-raja dan orang kaya memberi hadiah kepadanya seperti emas dan perak dan yang lainnya. Manakala sampai hadiah itu, maka dibagikannya kepada segala fakir dan miskin hingga habis, tidak ada lagi tertinggal di dalam tangannya. Dan berkatalah Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu kepada segala muridnya, jangan kamu mungkir kepadaku seperti sebagian ahli Madinah yang mungkir mereka itu kepadaku pada zaman sekarang. Pada zaman sekarang, dari sebab sangat zahirku di dalam negeri Madinatul Rasul ini, tidaklah seorang daripada awliya Allah yang sangat zahir pada masa ini di dalam negeri Madinatul Rasul seperti kau zahiranku ini. Jikalau keluar aku daripada negeri Madinah ini, niscaya banyaklah orang Madinah yang tersesat. Dan setengah daripada wasiat Tuan Syekh Sayyid Muhammad Salman radhiyallahu anhu, barang siapa membaca doa Allahumma ighfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummati sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummati sayyidina Muhammad, Allahumma ajbur ummati sayyidina Muhammad, 4 kali berturut-turut sesudah sembahyang subuh, niscaya ia masuk jumlah martabat fadilah
kepada kutub. Dan dari kata manusia Sayyid Muhammad Sallallahu Radhiyallahu Anhu, tidaklah naik pangkatku ini kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melainkan sebab aku mengakalkan membaca doa ini pada tiap-tiap selesai sholat subuh 4 kali berturut-turut dengan tidak diselangi dengan perkataan dunia. Di antara perkataan Tuan Syekh Said Muhammad Salman, segala kami aulia Allah, tidaklah kami mati, melainkan hanya kami berpindah daripada negeri yang zahir ini kepada negeri yang tersembunyi. Maka apabila mati kami pada penglihatan kamu, maka datanglah kamu ziarah ke kubur kami, dan kamu membaca Al-Quran serta berzikir. Maka ketika itu kami dengar dan kami lihat, dan duduklah kami beserta kamu membaca Al-Quran dan berzikir seperti sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, innama khuliqtum lil abad wa innama tunqaluna min darin ila darin faya habbadan naqlad wa na'imus sarmad. Artinya, hai segala Nabiullah dan Auliyaullah, hanyasanya kalian kamu dijadikan kekal, dan bahwasanya kamu dipindahkan dari satu negeri kepada negeri yang lain, maka itu lah sebaik-baik perpindahan dan sebaik-baik kesenangan yang kekal. Ini hakikatnya. Wali itu pada kadang mati. Wali itu pada mati. Ada kisah dulu lah. Dengar ceramah sini dua pernah dua kisah. Guru Bahran Jamil. Di sini aku ada bisikawan di sini di Martapura berdua. Berdua guru lah. Orangnya guru berdua nih. Waktu bemaulidan. Waktu pemaulidan kayak kita tadi nak pemaulidan orang. Nah, waktu pemaulidan asyrokal pendirian orang ni. Lalu kawan sidin yang berdua yang guru tadi, belum orang dudukan sudah duduk yang berdua ni nih. Kawan sidin nih. Jadi sidin bingung, kenapa bapaknya ikan duduk? Orang belum dudukan lagi asyrokal kenapa duduk berdahulu? Nah, lalu dijawab oleh kawan sidin guru orang ini berdua ni nih. Ujar guru sidin yang kawan sidin yang berdua tadi. Masa kami kada duduk, artinya ini dihingga kami ada guru Zaini, ada guru sekumpul. Masa kami kada duduk? Ya. Hah? Ya sirin menghantap didustakan, ya guru orangnya kada mungkin berdusta. Ya kan? Hah? Sama walinya kada mati, apalagi Rasulullah. Hah? Ada aja orang yang melihat kan? Yang melihat, kita ini buta. Ya kan? Kita ini buta, jadi kada melihat, mun kita tak buta. Percaya lawan orang melihat saja gitu lah. Ini baik percaya ya Allah. Orang buka menyalahkan orang menceleng-celeng melihat biasa salah banget bang lah. Pahamnya. Mamba orang melihat ya Allah. Ini guru sepungkul, katamu ya Rasulullah waktu apa? Waktu bangun. Nah, kita percaya ya. Orang melihat kita nang buka. Ya Allah. Rasulullah hadir waktu maulidan kayak ini, nah kita mengatakan maulid Rasulullah itu hadir. Kalau adab-adabnya itu dijaga, adabnya maulidan lah banyak adabnya itu. Nah diantaranya yang kecil-kecil aja dulu kan, adabnya itu jangan sampai ada yang bergaya di majelis lah, majelis maulid nih. Karena kan ini bagus turunan, ya kan? Karena kan ini kan kalau juga ada bergaya pulang. Nah, cuma menyelipat pada bagaiannya mempatas mahawar ke orang kita gur ya Allah. Karena akan sekolah nih pahamnya kalau sudah. Kalau gitu janggut, puluh hidung juta keluar obses. Masih bergaya juga misalnya, bapak boleh tanda. Masih muda happy aja misalnya. Ya Allah, membuat kita mau lintarnya ke dalam sejam aja. Aduh sakit di bawah happy, mungkin para lu juga. Lain, kamu sahabat tubara misalnya. Ada kampus pengusaha batubara sini, urusan macam-macam. Ada juga, nah, tinggalkan tapi di rumah kan bapak juga. Yang ada nangis juga sejam itu ditinggalkan. Ya Allah, bangun di sini nih di majelis maulid, mau udah HP juga di rumah bapak, maulidan di rumah. Hah, ayah kan bisa di maulidan di rumah sini, udah HP ya bapak. Mau di rumah udah HP juga, maulidan udah HP juga dulu. Apa ini kisahnya? Ya kalau kada usah punya ada perlu apa-apa kada usah dibawa HP. Waktu nang acara kayak gini sejam aja nah karena kan nih. Ya kan bagus turunan nih banyak orangnya kayak gini alhamdulillah. Senang kita melihat gini. Cuma kalau udah senang lagi kita melihat kalau kita bisa menciptakan satu keadaan di tempat kita khususnya nang apabila ada kegiatan ibadah maka di tempat itu suasananya tenang, aman, khusyuk itu satu kebanggaan. Ya kan?
selain kita adab-adab itu yang perlu nah. Lawan majelis maulid, majelis napakah? Pokoknya dimanapun kita berada, kita napakah harus bisa membaca situasi keadaan di situ nah. Aku ini di mana? Aku ini sedang apa? Aku ini sedang mengumpati kegiatan apa? Untuk maulidan, khusyuk pemaulidan, ikuti buku sebuting masing-masing nah. Anak-anak. Nah, ikuti sebuting-buting buku nah, orang baca dijaga. Jadi kada beban bendera. Ini kok kawan be istilah untuk batatai. Nomor 7 bebandir, nomor 7 bergaya, ya kan? Hah? Jangan lagi nang kayak itu. Nah, itu dia antara adabnya maulid. Kalau kita beradab jujur, sekalipun mata kita ini buta kada melihat Rasulullah hadir, tapi kita yakin dia Rasulullah hadir. Orang ada yang melihat. Hah? Kalau Rasulullah mau hadir di satu majelis berkahnya luar biasa. Itu nang kita harap. Makanya kita beradab jujur-jujur waktu nang kayak ini. Munnya kita tak ada ketujuh di satu tempat, mungkinkah kita mau datang ke tempat itu? Ada mungkin. Rasulullah ada ketujuh nang kayak ini misalnya, datang pasti ke sini kada mau pada mungkin. Makanya kita nang dijaga ada ketujuh-ketujuh dulu. Waktu maulidan ini, jangan ada nama pender, jangan ada nama gaya, jangan ada nama HP yang punya ada tablok. Ya, sejam aja kada lawas aja. Nah, itulah. Nah itu mungkin untuk kebaikan kita juga, bukan untuk perlu ini berpandir karena menggurui kan, dan ingatkan aja supaya majelis kita nih tenang, aman, khusyuk, bagus, segala bermaulidannya rame. Ini yang meramiakan maulidan itu apa ya? Suratnya yang meramiakan ya menyahut nih, yang menyahut, yang membawa itu juga, yang menyahut itu juga, apa yang rame bermaulidan? Tapakannya pulang karena, ya kan? Menyakadakan karena itu bunyi, ya Allah. Mbak, tabakannya pas pulang nah, tukang syairnya ya ala kadarnya lah ya lah, ulun lah punya urus ini kan kori ya Allah ada matahari kan ulun ini seadanya dia juga yang bunyi kami tetap itu terjual lah daripada aku bunyi ya Allah jadi itu merapi yang akan mulai tentu suratnya itu nah makanya menyahut ini sebahagian kita udah bisa menyahutkan ini lagi nih kita mengumpulkan ini banyak kan dia kan nyaring-nyaring suara deh Menang mahjuri, ya bisa bahas barang-barang. Anak-anak malu juga aja sedih. Banyak kan anak-anak dari ini ada kadang-kadang malu, kadang-kadang sopan. Ya ini kadang malu, sopan sama aja. Jadi nyahut ini apa nih, serempak bujur-bujur. Jadi rami pemaulidan itu, namulah rami pemaulidan itu, sahutannya itu nah. Mau sahutannya kayak dia, kan situ nang bagus, nang menyambut, apa nang rame, bisa kumpul tak? Lagu apa aja bawa rame, kurang nyari bukan nang menyambut, mudah kita nih orangnya sudah bertiga, berempat, nang menyambutnya lah orang ngantuk, ya. Kalau nang bawa ini apa nang mau rame, dia orangnya banyak sahabungan tapi badi yang aja menuntun, asin nyaman banget dia nyanyi asin guring di belakang. Nah, iya, disahuti. Kasihan ya kalau orang membawa ini kan disahuti. Karena minta sahuti, bang cuma memang tugasnya harus gitu sudah. Karena kan bawa di sini, kami menyahut pulang pergantian. Iya, aku raja, ayo bapak. Nah, itu adab dengan tempat ibadah, dengan apapun, dengan siapapun ada adabnya kita. Ya, punya Rasulullah apa? Laisa minna man lam yuqir kabirana wa lam yarham saghirana. Bukanlah umatku, bukanlah dari golonganku, kata Rasulullah, orang yang tidak menghormati dengan orang yang lebih tua dan orang yang tidak menyayangi dengan orang yang lebih muda. Itu bukan umatku, kata Rasulullah. Nang tuha dihormati, nang anum disayangi, nang itu loh. Mau orang mencari laki itu lah, cari laki misalnya median, nah cari nang tuha ini dah. Nang hormat lawan nang tuha, sayang lawan nang anum, hormat lawan nang tuha, min tuhannya dihormatinya, sayang lawan nang anum, bininya anum disayanginya. Ya kan? Jangan apa-apa kan dulu bahkan nang Tuhan. Ya kan? Jadi imam misalnya, suruhkan nang Tuhan dulu, jadi sini suruhkan ya kan? Tuhan ini macam-macam kan lah. Ada Tuhan umur, ada Tuhan ilmu, ada juga orangnya anon, tapi ilmunya banyak, ada Tuhan juga mereknya. Ya kan? Nah, menjadi imam Tuhan, dahulu bahkan nang Tuhan. Baca doa, biar tuh dulu nang Tuhan, ya kan? Kawin, biar nang Tuhan dulu artinya. Mati, biar artinya dulu nang Tuhan. Nah, tidak ada menghormati sampai ke mati-mati nang Tuhan dulu, ya kan? Punya awal lah, mudah-mudahan ini sudah baik, alhamdulillah banyak sudah kemajuannya ya kan? Malam ini banyak kemajuannya itu bisa jadi sebuah jenak
Alhamdulillah ini banyak orang kemajuan di sini. Ini menandar orangnya ya kalau ada muat lagi jadi banyak kemajuannya alhamdulillah malam ini. Nah, banyak yang baik sedikit aja lagi nang ada baik kas sedikit aja lagi. Cuma masing-masing yang mengatakan lah. Ada istilah apa? Iwak tak tahu kalau iwak. Selamak lamaknya iwak tak pasti ada tulangnya. Sekurus-kurus iwak pasti ada dagingnya. Artinya apa? Sejahat-jahat seseorang pasti ada mempunyai kebaikan. Sebaik-baik seseorang pun pasti ada juga mempunyai kejahatan. Maka pandang yang baiknya aja. Ya kan? Supaya kita jangan sakit hati. Pandang yang baiknya aja. Insya Allah ke depannya mudah lebih baik lagi. Nah, nanti dikatakan ya Allah. Namanya hor tadi namanya hor. Sahur bujur-bujur. Jangan menonton marah. Atau mendapat hiburan. Atau koyuhan. Empat mau kita guring. Nah, kok kalau Allah menunggu bangun. Setumatnya mau kita disaurang kuningnya aja maka dan cium bawa-bawa sangga nah bawa-bawa sangga bangun lagi lah sama jam berapa sudah gak kesan ya setumat lagi nah 2 jam tadi kiranya cukuplah dalam muhtasar ini bagi orang yang mentasdikkan akan dia. Syahdan adalah nama Tuan Syekh Said Muhammad Samad itu diambil dari Lauhul Mahfuz dan setengah daripada Wazir Mahdi menyebutkan yang demikian itu di dalam kitab Tobabatnya bagi Sayyid di dalam kitab Tobabat bagi Sayyid Ahmad Syarnubi maka lihatlah di dalam kitab Tobabatnya dan setengah daripada karamat Tuan Syekh Said Muhammad Samad itu jikalau ada hajat kita baik hajat dunia ataupun hajat akhirat mendapat kesukaran maka tawajjuhlah hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala serta kita baca tawassulnya Tuan Syekh Said Muhammad Samad maka dengan berkat karamat Tuan Syekh Said Muhammad Samad jadi mudahlah serta segera kabulnya. Adapun syarat kita hendak mendapatkan suatu karamat daripada aulia Allah taala itu dua syaratnya. Pertama, hati kita harus yakin bahwasanya orang itu benar-benar waliullah sekali-kali tidak ada syak padanya. Dan yang kedua, janganlah mungkir kita kepada kewaliannya jikalau ada pekerjaannya itu bertentangan pada zahirnya sekalipun. Janganlah mungkir iktibar kita kepadanya. Dan jikalau dua syarat itu tidak ada, maka tidak akan memperoleh suatu karamat daripadanya sekalipun berkhidmat kepadanya 100 tahun. Syahdan adalah Tuan Syekh Said Muhammad Samad itu dilahirkan pada tahun 1132 dan diwafatkan radhiyallahu anhu itu pada tahun 1189 dari hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam hari Arba'ah wa Dzulhijjah al-mubarakah dan dimakamkan di Baqi' berhampiran dengan pemakaman segala istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhu. Jadi wafat Syekh Samad itu pada hari Arba'ah hari Arba' tanggal 2. Tanggal 2 malam ini berapa kan? Itu teman ini. Satu lah. Satu. Malam ini satu. Jangan yang malam besok, malam Rabu pas. Ya kan? Ini kita tanggal 1. Tanggal 1 harinya pas hari Rabu, malam Rabu lah. Misalnya aja asal berabunya. Ya kan? Tanggal 1 malam ini nah hidup. Zulhijjah 1, Zulhijjah besok 1. Nah, sini itu apa? Tanggal 2. Nah, pas malam besok lah. Nah, malam besok. Cuma kan ada bapak berdua. Ya kan? Berdua itu bapak. Kayak orang baru bahan gitu ya kan? Sudah lah, pas. Ada bapak di dahulu kan? Sama pondokan biar dulu. Pondokan kayak di Martapura kan? Datang kiriman tiap tanggal 1. Datang kiriman dari apa di kampung? Nah, tiap tanggal 1, salamnya tanggal 29 sudah datang kiriman. Kira-kira saya kan imum pak? Imum pak, ada betul-betul ya kalau? Sama aja kan? Sama aja, kalau dikirimin sudah datang dulu. Baru tanggalnya lagi nih. Ya, ada bapak, ya kan? Nah, ada bapak. Nah, sama kita mudah-mudahan ya kalau sudah mati ulun ya. Sudah masuk ke malam ini ada kan? Soalnya masuk ke mana? Tanggal 1 lah, hidup 1 malam ini. Jadi makanya kita mengadakan menakim sedikit ala kadarnya. Mudah-mudahan dapat berkat sedikit ya kan? Ini suatu faedah barang siapa melazimkan membaca manaqib Tuan Syekh Said Muhammad Salman pada tiap-tiap tahun sekali bersama-sama orang banyak serta bersama-sama orang banyak dan membaca Al-Quran serta bertahlil dan bersedekah sekadar kemampuan kemudian dihadiahkan pahalanya kepada Tuan Syekh Said Muhammad Salman apalagi jika dikerjakan pada hari ketika wafatnya niscaya Allah akan meluaskan rezekinya yang halal dan lagi pula Allah akan menyampaikan segala hajatnya min umurid dunia wal akhirat Allah Subhanahu wa taala a'la sarafil aman bimahdil barakah Allahumma bi barakati rasulillah wa bi barakati awliyaillah wa bi barakati masyayikhina khususan bi barakati sahibil hawl asy-syekh Muhammad Salman Al-Madani wa bi barakati khalifatihi jadina asy-syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari wa bi barakati syaikhina Muhammad Zaid bin Abdul Wahab
wali. Mudah-mudahan dosa dan kesalahan kita, dosa mama abah kita, jiran tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, zahir batin seumur hidup. Mudah-mudahan segala hajat kita, baik hajat dunia maupun hajat akhirat, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan bala musibah yang menimpa seluruh belahan dunia, terutama negara kita, daerah kita Kalimantan Selatan, bil khusus Kabupaten Banjar, Martapura, dan seluruh negara dan daerah kaum muslimin pada umumnya, segera diangkat dan dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ala tilkan niyat wa likulli niyatin salihah wa ala kulli ma nawa bihi salafuna salihun wa kama nawa bihi syaikhuna wa ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatiha. Alhamdulillah rabbil alamin.